Diskusikanlah sesuai dengan ininya, soalnya jalur 02 itu udah melewati dua kabupaten. Ini kan trayek, seolah-olah trayek 09 ini seolah-olah tidak berfungsi, cuma pembayarannya doang. Misalkan dari apa jalurnya dari Cibadak ke Benda, tapi fungsinya nggak difungsikan semestinya. Difungsikan. Jadi secara umum intinya pengendara apa namanya pengemudi kosong angkutan 02 terminalnya diefektifkan. Ya, harapan 009 diharap difungsikan gitu kan.